Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Berlalunya bulan Ramadan, berakhirnya suatu ibadah suci, ibadah berpuasa. Kini kita nikmati rasa syukur, beroleh kegembiraan. Kemenangan yang begitu bermakna, cukup bererti buat semua. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnia dan rahmat serta kasih sayangnya, kita bertemu lagi di hari yang penuh keberkatan ini. Satu Syawal merupakan hari yang amat bermakna untuk seluruh umat Islam, di mana hari inilah kita meraihkan kemenangan melawan hawa nafsu setelah berpuasa selama sebulan. Di kesempatan ini, saya selaku pengerusi MIMA ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri 1445 Hijrah kepada seluruh umat Islam, warga Kementerian Pengangkutan Malaysia, ahli lembaga pengarah MIMA, ahli MIMA dan seluruh kakitangan MIMA yang saya hormati dan kasihi sekalian. Akhir kata, diharapkan ukhuwah yang terjalin antara kita akan diperkukuhkan lagi dengan limpahan nikmat dan kurniaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.